Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengungkapkan pemicu kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Dalam keterangannya, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dengan melalui tokoh-tokoh agama, Polri menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax yang menjadi pemicu kerusuhan tersebut. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ada informasi lokasi sudah dikendalikan oleh Polri Polri dan selalu kita himbau dengan menggunakan pendekatan tersebut dengan menggunakan tokoh gereja, kemudian tokoh agama, kemudian para tokoh adat yang ada di sana termasuk pemerintah daerah untuk tidak terprovokasi dengan sebaran-sebaran berita hoax. Boleh dikatakan sebaran berita hoax tersebutlah yang memicu kejadian-kejadian yang ada. Ya, saat ini sudah ditangani. Oke, ya. Tentang rasis itu, yang mereka kembangkan isunya sensitif di sana adalah tentang rasis. Dan penyebab-penyebabnya juga, kalian sering dialami juga akun-akunnya oleh pihak-pihak saya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.